Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Missions dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Helia TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kebahagiaan dari Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum yang mempunyai cucu cantik bernama Bilqis Humairah Raza. Di mana di sini Mom Ayu Ting menuliskan sesuatu yang sangat menyentuh. Semoga kelak ketika Bilqis besar, Bilqis bisa paham dan mengerti bahwa kakek dan neneknya sangat menyayangi bahkan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Status terbaru dari Mom Ayu Ting di sini menuliskan, apapun yang cucu minta, insya Allah diturutin. Yang penting dia senang dan minta nya enggak aneh-aneh. Pastinya cuma ke mall aja main. Ayu Ting Ting, Shiva Shiva. Terlihat di sini Mom Ayu Ting sangat bahagia nih memiliki cucu cantik seperti Bilqis. Sejak dalam masa kandungan, Bilqis sudah sangat disayang oleh kedua kakek dan neneknya. Terlihat betapa bahagianya mereka ketika Bilqis Humairah Razak dilahirkan. Dan sampai sekarang pun kasih sayang keduanya tak pernah luntur, bahkan bertambah lagi karena Bilqis makin hari makin pintar. Terlihat kebahagiaan Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum ketika mengantar Bilqis ke sebuah mall untuk bermain dan juga bersenang-senang nih. Terlihat di sana Bilqis sudah beranjak ya menjadi gadis kecil yang cantik dan juga pintar. Sesuai dengan namanya, Bilqis Humairah Raza. Semoga bisa menjadi kebanggaan keluarga dan bisa menjadi anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Tabarakallah untuk Bilqis Humairah Raza. Semoga selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua dan juga kakek neneknya. Oke, sama semua selamat menikmati kebahagiaan Bilqis Humairah Raza yang hari ini berlibur walaupun cuma ke mall untuk bermain game dan juga berjalan-jalan kecil. Udah sangat bahagia banget nih Bilqis ya, karena selama pandemi ini cuma di rumah aja. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan nih isi instastory dari Mom Ayu Ting yang lagi ngasuh cucu tersayangnya. Semoga sehat selalu. Dan untuk sahabat semua di rumah, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan keluarganya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget dia, marah nantinya marah-marah mulu, kesel. Hey. Jauh. Ah!
Ha ha ha!